langsung aja. Alah bandeng. Alah. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Mancing Gabrukan. Ya teman-teman, seperti biasa, seperti yang sudah-sudah, hari ini pokoknya mancing lagi, mancing mulu, mancing terus pokoknya ya. Oke, jadi untuk di video kali ini, seperti biasa, saya mau mancing kotrekan di Empang Pak Min ya teman-teman. Katanya sih ini tiketnya udah 20.000. Ini kotrekan yang ke berapa ya? Nggak tahu juga, saya nggak merhatiin. Intinya saya mau mancing kotrekan di Empang Pak Min ya teman-teman. Oke, semoga aja ntar ada rezekinya, masih di orang indah ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi sebelum mulai mancing, seperti biasa, saya menggunakan dua pancing ukuran 450 ya. Nah, jadi ini dia tegek yang saya gunakan. Saya pakai tegek Oregon Stone. Oregon Stone yang ukuran 450 ya. Nah, ini tegek andalan saya karena ini sangat lentur sekali dan juga kuat juga nih teman-teman nih. Enak juga dah buat ngelempar pakai umpan lumut. Kita lanjut aja langsung ya. Ini satu lagi pakai umpan lumut juga. Ini pakai tegek Maguro. Maguro Blood Sport ya teman-teman. Nah, ini ukuran 450. Ini juga tegek andalan saya ini buat mancing lomba ya. Nah, ini dia. BS Maguro BS Blood Sport ya teman-teman. Ini cukup ringan, cukup enak, cukup kuat. Enak juga buat main lumut nih. Kita langsung aja. Saya ngambil posisi mancingnya deket patok. Tadi pagi saya lihat albino mul pada nongol. Ya mudah-mudahan aja ntar kena albino manilanya ya. Kita langsung coba aja. Ini juga cuacanya mendung banget dari pagi. Mudah-mudahan aja ikan makan ya teman-teman. Kita lanjut aja. Namanya orang mancing gitu kita ya. Nyari settingan dulu nih, settingannya belum. Waduh. Bandeng itu. Alhamdulillah tuh. Jer alam tuh, jer alamnya udah buat kawan tuh. Tebak. Mantap. Alhamdulillah. Lumayan. Alhamdulillah udah diorangin. Ya, kita lanjut lagi nih. Umpan lumut halus seperti biasa. Nilai lagi tuh nilainya tuh 4 jari ukurannya mantap nih. Wait, aduh ngeri kalau nila. Bismillah.
Kita lanjut lagi. Tuh, umpan lumut halus. Nah, ini settingnya segini kawan. Tuh, settingannya. Ya, sekitar sejengkal dah ya tuh. Sekitar sejengkal. Lanjut lagi. Kalau main pendek, digangguin ikan kecil mulu nih. Alamnya tuh kawan. Wah, alamnya tebak banget, tebak. Duh, bener aja ini kawan nih. Ikan baru mulai makan ini. Udah turun gerimis kecil tuh. Gerimis. Udah gerimis ini. Duh, moga-moga aja ntar siang penter ini ya panasnya ya. Ini kan kurang haup kayaknya nih kalau lagi cuaca gerimis begini. Yang mancing juga sangat ramai sekali noh di sono. Ramai, ada kali sekitar 20 orangan. Sono juga ada noh. Sono ramai. Tuh. Ini juga tuh, ada. Nih. Tapi mulai gerimis ini, Bapak dah. Kita coba aja langsung. Kita coba lagi aja. Lempar lagi ya. Alah bandeng. Alah. Alah bandeng. Alah. Aduh, bandeng abis dah bandeng. Bandeng-bandeng ini kawan. Oh. Ada bandeng ini. Alah putus. Alah putus. Lagi satu tidur. Pada Arsa sih. Ah. Putus. Pada Arsa sih tuh. Abis dah nyeting lagi dah lama. Bandeng edan. Nah, kawan-kawan, kita mulai lagi nih. Bisa habis dan karena digentak bandeng tuh, ditarik bandeng pada putus semuanya. Nih, kita lanjut lagi ya. Bandengnya soal 1,5 kilo, pakai tagik jadi kurang anu dah. Putus mulu. Alamnya kawan, biar nggak direkam makan mulu. Wah, sekep banget. Kan ikannya mantap jiwa. Alhamdulillah. Lagi kawan, ayo lagi. Allah, gondong aja nih kawan. Wah, lihat lagi. Alamnya gede juga alam ini. Badar. Tap. Nah, kawan-kawan, ini karena waktu udah siang ini. Udah jam berapa ini, Bang Armin? Jam setengah satu nih. Saya mau nyari spot lagi. Nyari spot liar sama biasa sama Bang Armin Petualang. Iya, oke, Bang Armin ya. Tegas. Kita nyari spot liar-liar nih, udah mulai musim hujan ya, spot kesukaan saya nih, nyari-nyari spot liar. Oke, jadi ini hasil saya. Alhamdulillah dah, masih diorangin gitu ya. Saya mau cek hasil dulu. Alhamdulillah hasil saya
Barmin, tak tolong dong. Siap. Cek orang dulu. Oke. Oke, kita cila dulu kawan. Wush, banyak banget yang dapat di sini. Buset, lebih banyak di sini. Main Pengerian ya. Mantap. Masih diorangin. Oke, Pengerian tuh lihat tuh hasilnya. Hujan-hujan tuh. Hujan-hujan tadi ngerecek ya? Gentakin ya? Ngerecek banget ya. Buset tuh. Ada nilainya. Ada nilainya tuh 1, 2. Satu doang ya nilainya ya? 2 mah yang kecil nih. Tuh. Iya. Lumayan nih nilainya tuh. Udah 2 doang. Padah. Mantap. Terima kasih Bang Armin. Nih, tak cek orang apa aja. Oh iya ini ya. Lah, nilainya ada nih Pak Ji tuh. Gede banget. Mana? 2 biji nilainya. Gila ya. Mana ya, juga Pak Ji. Lu mau nyari spot liaran, enggak apa-apa. Gua mau entar gua jemput mau balik. Oke, siap Pak Ji. Wah, mantap juga Pak Ji ya. Boleh hanya ini. Tuh. Tetap kawan. Mantas kan agak pindah-pindah. Di sini aja. Ya, Pak Ji. Nih, kita cek orang sebelah sini dekat kubuk nih. Pak, sebelah orangnya ya, Pak ya. Cek aja. Maaf, Pak. Ada ikan di sini lo kecil-kecil. Masukin katanya suruh masukin. Gede loh. Wah, lah, boleh ini. Tuh. Kawan. Oh, kawan. Ini tebak-tebak kuat lagi ya. Yang kecil buat Inul. Buat poin lo buat kucing kali. Tuh, tap. Pinggir gubuk mancingnya.